Mau kemana, Bang? Jadi ini mau nebas, nanam apa? Nanam kayu. Nanam kayu, kayu apa? Kayu bakar. Kayu bakar. Mangenguke. Hari ini guys, kita ngevlog mau nebas tanah yang udah ditebas kemarin, mau dibersihin lagi. Ini jawara kita. Siapa sayang? Mau nebas, mau bersihin kebun. Mau nanam petai, mau nanam durian, mau nanam kelapa, mau nanam pohon duit juga. Ini lagi nyepuh parang. Ini pusaka ini, bukan beli ini. Ini oh, dari orang gaib nih. Oh, usah. Hari ini kita nanam kelapa. Ini dia jawara kita. Maheng Uke sama Laksmana Bungsu. Dah mati dah. Dah mati dah. Ini apa nih, Andre? Andre? Petai. Lokasi mancing kita di ujung. Saya malas nak mancing. Nanam kelapa dulu. Kalau dia nanya kalau dulu. Hiduplah. Allah Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Enam jengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Timbun lagi kak? Timbun lagi masuk ke tanah. Oke, kita tanam jengkol. Setahun, dua tahun, tiga tahun akan berbuah jengkol berjibun-jibun. Cara cocok tanam orang Mesir guys. Maheng Uke bertani. Oke, selesai tanam jengkol satu. Habis ini petai sama kelapa. Sebas-sebas kayak gini aja ya. Nanti kalau tapi kecilnya bisa kita racun juga. Jengkol itu harus mana bungsu, kita mau nanam. Ini petai ini deh, ini baru ditebas satu-satu.
petani sukses. Apa perasaan Anda? Saya mencari umpan, Re. Tanahku ini bagaimana tengah ya? Tengah. Kalau ini pada Anda aku. Anda di ujung. Ini aku Anda. Anda setelah kau. Oh, setelah Anda berarti aku. Ujung itu Rima kan? Tengoklah suratnya. Aku tak ada pegang. Ini sampai hilang di kopi banyak. Ya. Bibitnya. Ini apa nih? Jengkol aja. Jengkol aja depan. Kita nanti. Ini betul yang besar. Yang besar, yang besar. Mana? Itu kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam jengkol. Itu pupuk apa? Pupuk kandang masih ada kan? Kat bawah tu. Semoga banyak buahnya dan subur. Jengkol favorit semua orang. Jengkol favorit semua orang. Para YouTuber guys. Apa sih guys? Dia juga buat konten ini. Eh, alhamdulillah dua batang jengkol sudah ditanam. Kita membersihkan semak. Macam harimau pula menyuruh dalam kilalang gitu kan. Ini batang yang ketiga. Di sana masih banyak bibit gini. Ya kayak gitu kita tanam semua lah. Ya makanya aku biarkan ini lah untuk ini tanam logistiknya, makan, rokok, kan deh. Pembersihan lubang yang ketiga. Sama aku nak nanam pokat nanti. Ini bagian tanah aku tuh. Pokat semua. Berarti belajar Andre. Mohon 10.000. Ini apa nih Andre? Jengkol. Jengkol lagi. Ini jengkol berarti yang ketiga ya? Ya jengkol di depan aja biar teduh. Ya. Biar teduh kita punya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah. Banyak buahnya, banyak duitnya. Amin. Bibit jengkol banyak lagi, Ndre? Ya. Hah? Dekat pondok? Ya. Jengkol yang ditanam lah. Esok abang libur nih. Pokoknya yang depan ini kasih kosong, ini mau buat bilang. Iya, keliling duluan ya. Keliling sampai itu lah, ujung pakas itu. Ini baru buat. Baru dibersihin di apa? Di lorong-lorong. Ini mau buat villa sudah ya? Mana buat villa? Di sini buat villa. Villa satu ya? Villa apa namanya? Villa Mahengke. Villa Mahengke. Alhamdulillah, ini jengkol yang ketiga sudah kita tanam. Debut guys. Debut. Pintar, pintar. Ini lokasi bibit yang keempat. Ini petai Andre ya. Petai. Lurus. Ini petai. Ini aja. Memang di situ kan betul tuh situ. Ke atas ini.
Ya sudah kanan-kanan bagus juga, Bro. Setelah ini baru dibersihin semuanya. Kita nanam petai, guys. Ada sekitar berapa hektar ini? Tiga ya? Hah? Tiga hektar. Tiga hektar semuanya kita tanam semuanya. Sehari 10 batang. Tapi bibit masih banyak lagi kan? Habis itu nanti dah, kalau baru nak tengahnya nak nanam apokat. Apokat sekilo apa? Mahal eh? Satu aja nih. Oh, samping ini kan? Oh, berarti dua lagi ya? Dua lagi petai, baru kelapa, dua batang. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah tanaman, berkah banyak hasilnya, amin. Jangan lupa guys, subscribe channel Laksmana Bungsu sama Maheng. Oke, oke. Ini lubang yang ke-5. Ini lubang yang ke-5. Petai. Petai kan tak rimbun. Dapat aja. Itu kelapa, 2 batang, 2 biji. Terakhir. 6 lubang ya, 7 lubang ya. Alhamdulillah. Ini lubang ke-6. Pas pula anak yang ke-6. Anak yang ke-6. Anaknya wak ke-6. Lubang yang ke-6. Yang nyangkulnya anak yang ke-6. Nah, itulah anak wak ke-6. Cuma ada meteran tangannya. Tangannya kan meteran asli. Oke, kawan-kawan, jangan lupa like and comment and subscribe channelnya Maheng. Oke. Dia suka cover-cover lagu dan juga kali ini bertani. Rugi tak subscribe. Rugi tak subscribe. Maheng oke. Okay. Jarang-jarang ada YouTuber rendah hati ya kan. Set. Walaupun 61 subscriber. Ini kelapa. Cepat. Kita pindahkan kuncinya ya. Panas. Ini lokasi buat nanam kelapa, guys.
Tapi sini ada antunya nih, jin. Jadi kita pindahin dulu. Pindahin ke Pulau Pangkil. Mana dia? Eh, hilang, jauh pergi. Jadi nanamnya enggak perlu pakai ini ya. Dibuat lubang kalau kelapa ya, guys ya. Kita rimu aja nih. Jadi kita taruh aja gini dah. Pas itu kita duduknya sedikit. Baru kita kasih kayu. Sepancang. Oke. Biar dia tidak bergerak ya. Botak maco nih. Oke, ini yang keenam. Anak keenam. Anak buat keenam. Oke, guys. Mahing oke. Mantap, guys. Eh, tepi je boleh lah. Inilah dia, guys, penampakan si pencuri konten. Mana? Sini. Terus lagi, terus. Jauh. Oke. Okay. Tanam. Itu tanam. Ini kelapa yang kedua, tepatnya lubang yang keenam. Enam lagi. Ketujuh. Oke. Okay. Kayu buat ya. Minyak kereng ke? Kelapa yang kedua, tepatnya lubang yang ketujuh. Esok kita tanam lagi. Berarti harus pinggirnya dulu nih nanti, jap ya. Sampai ke ujung sana. Pinggir aja. Pinggirnya dulu. Sampai ke ujung sana, bawa nanti tembak. Tembak yang lewat parit tuh, ya kan? Urus ke sana, sampai ke sana tuh. Ujung paling ujung. Baru tembak lagi sana. Oke, guys, selesai kita nanam hari ini. Esok kita nanam lagi. Oke, kawan-kawan, udah selesai. Esok kita lanjut lagi. Ini yang terakhir, ujung yang ketujuh. Ini lokasinya. Kita sudah pulang. Ini yang keenam. Kelapa. Yang kelima. Ini petai. Yang keempat, petai lagi. Nah, ini yang ketiga, jengkol. Ini dia jengkol. Yang kedua, jengkol juga. Dan yang pertama tadi, ini dia jengkol. Alhamdulillah. Thank you untuk semuanya. Jumpa lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cik-cik, tuan-tuan, sahabat bedelau. Salam bedelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan
Jangan tidak pula, Wak.